dari siapa ini? Restu Priputra ya. Bolehkah keramas saat puasa? Bolehkah gitu? Nanya gitu kan. Jadi mungkin ya ada di antara jam kalau pagi-pagi kayaknya masih jam berapa itu puasa? Seger gitu. Kalau jawaban yang paling simpelnya ya, kalau saya melihat dari berbagai referensi sih tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Cuma kan tadi kadang-kadang jadi modus kan. Modusnya biar segar. Jadi kita tuh ada intrik-intrik sebetulnya. Apalagi keramasnya sejam sekali. Gini, jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak terjerumus kepada yang batal, tetapi nyerempet-nyerempet jadi seger-seger gitu. Jadi menghilangkan kesan puasanya gitu. Ini juga jadi persoalan. Kayak gini contohnya. Saya boleh enggak kalau nonton TV batal enggak? Enggak. Terus kalau misalkan nonton TV-nya yang rada ngeblu gimana? Enggak sih, enggak full, cuma semi doang, sama juga. Enggak nyerempet-nyerempet sih, tapi bentuknya itu perbuatan yang kira-kira bisa sampai ke situ, gitu aja. Jadi kalau ditanya keramas boleh apa enggak? Boleh. Tapi niatnya buat apa dulu? Buat apa dulu? Itu. Kalau seminggu enggak keramas, kemudian dia tidak nyaman dan takut malah jadi batal, boleh malah dia boleh. Malah sebaiknya sih dihindari saja. Hal-hal yang kira-kira bisa nyerempet-nyerempet. Jadi kita tuh jadi akhirnya jadi ragu. Puasa itu dibatal enggak? Batal enggak? Kan akhirnya gitu. Udah nih batalin aja kan makan akhirnya. Itu jadi modus lagi. Kan ini ada pertanyaan gini dari saya. Ya. Apa sih yang sering membuat Ramadan ini berlalu tanpa ada perbaikan bagi diri kita? Ini lebih kepada pribadi masing-masing. Betul. Nih Kang. Pemahaman saya jawabannya begini. Satu, kita mesti ada target. Oh, target dulu ya. Ya, target. What next after Ramadan? Puasa ini targetnya apa? Nah, puasa targetnya apa? Dan setelah Ramadan apa targetnya? Okay. Contoh kayak gini. Kita di bulan puasa itu biasa bangun jam 4 lah atau setengah 4. Berarti masih ada kesempatan untuk bisa sholat tahajud. Betul. Nah, mau nggak ketika sudah beres Ramadan, kita punya target. Kalau nanti setelah Ramadan, saya minimal 2 rakaat saja sholat tahajud sebelum subuh. Sebelum jadi bangun jam 4. Okay. Pokoknya 2 rakaat aja. Lebih baik punya target gitu, akhirnya jadi bermakna. Jadi kalau tahun depan ketemu Ramadan lagi, masa setahun 2 rakaat terus? Nambah dong. Atau gini, saya pengen setelah Ramadan nanti baca Quran 5 ayat setelah sholat. Setelah sholat, setiap sholat, beres sholat pokoknya 5 ya, ayat. Atau kalau tidak setelah maghrib 5 ayat. Iya. Capaian target produk yang menjadi bentuk produktivitas kita. Okay. Jadi kenapa jadi tidak bermakna? Karena memang tidak ngefek, karena tidak ada produktivitas. Betul, kan. Betul. Harusnya itu jadi ngefek juga. Contoh. Saya nanti setelah Ramadan mau puasa Senin Kamis atau Senin dulu deh, jangan dulu Kamis. Setahun mah Senin aja dulu, pokoknya ketemu Senin puasa gitu. Nanti kalau misalkan tahun depan tambah ketemu tambah Kamis, depannya lagi mungkin Daud. Tahun depannya lagi puasa seterusnya, boleh jadi kan? Siapa tahu orang yang kemudian sudah merasa saya ternyata setelah puasa itu merasa sehat ya badan, nggak merasa gimana gitu. Akhirnya ada sudah ketenangan terbiasa, jiwa. Ada ketenangan. Jadi secara personality, secara personal, orang melakukan ibadah itu kenapa tidak ada dampak terasa? Itu karena memang berlalu, tidak ada capaian. Saja, ya? Kalau menurut saya itu karena tidak ada capaian target. Dia hanya gugur kewajibannya. Puasa ya puasa, beres. Setelah itu ya udah, ngapain lagi? Puasanya juga udah beres. Kan gini, harusnya orang yang biasa melakukan tarawih mau 20 mau 8 contohnya, itu kan terbiasa di bulan yang lain juga. Kalau misalkan belum terbiasa, 2 dulu atuh. 4 dulu atuh. Contohnya gitu. Atau kalau misalkan nih setelah beres subuh sambil menunggu syuruk terbitnya matahari. Orang kemudian melakukan sholat duha ketika bulan puasa. Atau nanti setelah di luar Ramadan juga melakukan ibadah sholat duha 2 rakaat dulu atuh. Enggak usah susah-susah. 4 rakaat lah. Atau mau 8 langsung mangga. Yang penting orang itu punya capaian-capaian produktivitas kan? Tidak hanya efektif efisien tapi produktif gitu. Jadi harus ada capaian atau target yang kita harus di komitmenkan dalam diri. What next after Ramadan ini? Gitu. Jadi supaya ada kita ada komitmen juga. Aduh, saya harus ngaji Quran nih. Kemarin 1 juz 1 hari. Sekarang mah atuh setengah halaman atau sehari. Itu aja target-target kecil aja, betul, gitu. Betul. Jadi supaya bulan puasa ini
berlalu dengan ada dampak. Betul. Atau tidak berlalu ada perbaikan bagi Betul. Kita, yang paling utama adalah ada target capaian. Iya. Dari ibadah kita harus produktif. Iya. Kan? Dan itu selain di ini yang paling berdampak nanti dipraktekkan di 11 bulan yang akan datang. Betul. Nah itu yang paling pentingnya. Oke.